Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di hari ini akan kita update lagi perkembangan tabulan pot di atap rumah teman-teman. Ini tanaman buah yang kita tanam di pot yang berada di balkon di dak atas rumah ya teman-teman. Yang di sini kemarin melon sudah habis, tinggal buah sisa, ada yang kecil yang besar-besar sudah habis. Oke, dari sini akan kita update ya teman-teman. Ini ada jeruk, ini kemarin berbunga lagi, tapi saya potesin lagi, saya bikin percabangan lagi teman-teman. Saya ingin pohonnya menjadi besar dulu, jadi setiap ada bakal buah saya potes seperti ini ujungnya. Ada pentilnya saya potes. Saya menginginkan banyak percabangan dan biar batangnya besar dulu, baru nanti saya buahkan. Ini jambu kristal parang habis buah banyak, ini baru semai daun baru, habis saya pruning dan banyak cabang lagi, cabang membawa daun-daun baru. Ada alpukat green, super green, alpukat yellow. Ini yang tidak kalah kerennya, srikaya jumbo vs srikaya lokal. Saya kombinasi teman-teman. Ini srikaya jumbonya saya tempel di sini dan ini batang aslinya srikaya lokal. Jadi keduanya berbunga di lokal dan di jumbo. Tapi bunganya lebatan di bunga jumbo ya teman-teman. Di bunga srikaya jumbonya lebih lebat bunganya dibanding lokalnya seperti ini. Dan ini jambu kiocok. Keren sekali bunganya, bermekaran. Ini saja ada 50% lebih yang rontok. Kalau tidak rontok mungkin kebanyakan buah, dia batangnya tidak akan mampu. Kita lanjut lagi yang ke sebelah sini teman-teman. Oke, di sini melon sudah habis dan ini sudah kita tanamin lagi melon. Ini melon Merlin, ini tumbuh dua, ini tumbuh satu, nanti yang dua akan kita pindah ke pot yang kosong. Ini sudah mati pohonnya, sudah panen, dan ini ada buah lagi kemarin di atas, pohonnya sudah mati. Coba kita cium aromanya, harum juga meskipun kecil. Di sini ada pepaya yang sudah kita cangkok karena terlalu tinggi, ini hasil cangkokannya. Di sini ada belimbing madu teman-teman, ini masih bibit belimbing madunya, tapi sudah ada buahnya dua. Belimbing madu ini sudah berbuah. Ini apa teman-teman, buah pir yang kita semai dari biji, yang videonya ada di video lama saya secara menyemai biji pir. Pohonnya sudah sebesar ini. Ini yang di pot teman-teman, yang di halaman bawah lebih besar lagi pohonnya, tapi ya belum mau berbuah. Ini pohonnya sudah tinggi. Di sana juga ada pir sama apel dari biji. Ini yang selalu menghebohkan kalau berbunga, tapi banyak yang rontok teman-teman. Bunga Black King Kong, dia seperti ini bunganya, selalu memenuhi cabang bunganya Black King Kong. Oke, di sini ada jeruk santang madu yang saya grafting dengan batang bawah jeruk lemon ini teman-teman. Santang madu yang asli ini teman-teman. Di sini ada jambu biji kombinasi dalhari dan cincalo hijau. Oke, kita lanjut ke sini. Ini yang tak pernah berhenti berbuah, jambu kristal. Ini buahnya sangat lebat sekali, buahnya sangat lebat sekali. Meskipun di potnya masih kecil, tapi buah terus dia.
Ini sudah saya kombinasi dengan kristal merah. Nanti setelah buah selesai kita potong di sini. Kita piara yang atasnya merah, yang bawahnya kristal putih. Jadi kristal merah putih. Sawo hitam atau simlek sapote. Ini berbuah lagi. Oke, melonnya di sini juga sudah habis. Ini saya tanemin baru lagi. Melonnya udah habis ini, bibit alpukat sharp. Ini masih sisa ada 1, 2, 3. Banyak sudah kuning ini, mau marah. Yang ini masih hijau. Ini pohonnya sudah mati nih. Ini sudah waktunya metik juga ini, teman-teman. Kan kita petik. Oke, kita dapat 2 panen hari ini. Melon. Di situ juga ada tomat yang sudah matang. Di sini ada black king kong juga, bunganya banyak sekali teman-teman. Tapi ini diserang hama, hama kutub putih. Belum kita semprot lagi teman-teman. Ini yang lebih besar pohonnya. Tidak kalah kerennya ini teman-teman. Ini belimbing madu. Ini sudah matang-matang ini. Sudah siap di petik ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemarin sudah kita panen 2 biji. Ini sudah bisa kita petik juga. Ini tabulu ampot alpukat juga. Ini mau berbunga nih. Sedang mau berbunga. Di sini jambu air juga berbunga. Jambu air sudah mulai besar bakal buahnya. Ini ya. Dan angka madu. Angka madunya juga berbunga-bunga. Tapi belum ada yang nyantol teman-teman, masih rontok terus. Di sini ada King Citra, kemarin bunga perdananya rontok semua. Bunga perdana King Citra kemarin rontok semua. Tidak tersisa teman-teman. Habis. Belum ada yang nyantol. Ini yang selalu berbuah. Kedondong mini. Peterson, dia juga berbunga. Peterson. Ini juga pohon pir dari biji. Sudah besar batang. Belum berbuah. Hampir sama dengan black king kong. Bunganya selalu memenuhi batang. Jambu madu merah. Oke teman-teman, sudah cukup panjang videonya. Kita sudahi dulu videonya sampai di sini. Kita akan update lagi di lain waktu. Ini sudah sampai di tempat tadi ya teman-teman. Oke, terima kasih atas kunjungan dan dukungannya. Semoga video ini bisa menghibur dan menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.